telur sudah ikur dia guys. Nah. Guys. Ayo. Apa ini? Hai teman-teman. Nah, hari ini saya pergi menjarat ikan pakai ini. Kamu kenal ini guys? Ini kami panggil buku. Ini buatan nenek moyang saya dulu nih guys. Jadi saya mau coba pakai ini tangkap ikan, jarat ikan. Jadi hari ini saya mencari lubuk ikan untuk kasih pasang ini. Ya, perhatikan ini ya. Ini adalah buatan dulu nih guys. Sekarang kalau orang muda-muda tiada sudah yang pandai buat ini guys. Jom jalan. Guys, nah ini umpan dia. Saya kasih masuk sini supaya itu ikan nampak sama udang dia masuk sini. Bikin sini ya, jangan segala hanya bisa kasih ini. Oke guys, sekarang saya sudah pasang di sini. Harap-harap malam nanti kalau tidak hujan ada ikan masuk sini. Dari sana itu ikan udang ada masuk sini. Habis di dalam dia saya sudah simpan umpan. Jadi besok pagi baru saya tengok ada ikan kah atau jadi. Oke. Ini. 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 Ini.
Ay, tidak orang mau tolong saya. Apa yang di dalam ini? Saya tidak tahu apa itu. Gelinya saya itu. Ikan tapi bukan ikan. Guys, kamu tengok ah, saya kasih keluar apa benda yang ada di bubuk sini. Hey guys, keluar sudah ikur dia guys. Nah, guys, ayah, apa ini? Hey, takut tuh saya ini. Nah, tuh ikur dia. Uy, ini tuh parang apa? Apa ini? Uy, uy guys. Alalala, ini. Lupa di sini. Uy, uy. Ayah. Rupanya ini pula yang masuk di bubuk saya. Woi, rupanya ini pula yang masuk di bubuk saya. Alah, gimana jadi begini? Ya. Nah, tengok nih, udang. Banyak udangnya, tapi ini yang pergi makan sampai dia kenyang, sampai dia mati. Nah, ini lagi udang dua saja. Perhatikan dia. Dia sudah mati. Oh lalah. Merah sudah dia. Ayo ya. Ini yang masuk di bubuk saya, guys. Masih hidup kan ya? Buaya ini, buaya ini, ini, buaya di dalam air, guys, rupa-rupanya yang lubuk ikan sana itu ada buaya. Nasib baik dia masuk di bubuk sih guys, kalau tidak, apa akan jadinya? Dia menggigit orang ini. Guys. Dia sudah mati pakai ini. Nah. Nen dia. Udah pegang juga lah guys. Masih hidup. Macam masih hidup, boy. Ada udang lagi satu. Dia yang berabut kemakan udang itu. Masih hidup ya. Guys. Ini
dia yang masuk di bubuk saya. Perhatikan ya. Nah. Ini dia guys. Nah. Ini yang masuk di bubuk saya. Buaya kah apa ini? Nah. Rupa-rupanya lubuk air sana itu lubuk ikan, ada pula buaya. Nah, tengok, perhatikan, tapi dia mati sudah. Dia ngetongok sana bubuk saya. Saya pun pertama kali pegang ini. Nah, kamu komen ya, apa benda ini? Apa nama hewan ini? Saya pun tidak tahu. Jack! Ini si buaya! Ini si? Hah? Sino mo ang bubuk ko? Oh, pinataan ko na di nga de. Nawi di pan ko. Nah. Buaya ti. Hah? Nami kipan ko ay. Nami patayin kaya lang itangap lagpubo. Nami kipan ko sinang uang. Patayin na lang. Ay, nakatigabak mo tiloy. Andesan ko na pong. Ay, kitiyo ka na. Kung ako na nikitan, sinilok ko nga to. Eh, kayo. Ako na patataan mo to. Ilan nagsimulong. Hi, teman-teman. Demikianlah kisah saya menjerat ikan selama 3 hari yang masuk di bubuk saya ini. Ini saya tidak tahu apa nama dia ini. Sama ada dia buaya air tawar kah ataupun buaya darat. Saya tidak tahu. Jadi tolong komen, like, share, dan subscribe. Oke ya teman-teman. Jadi, oke guys. Setakat ini saja. Bye-bye.